siraman saja yang datang harus orang-orang khusus, tidak bisa orang luar begitu itu. Ini pertama. Jadi fungsi kris yang jadi terapun itu sifatnya rahasia, pribadi. Dan itu merupakan kekuatan dari kata-kata. Sekarang kita membayangkan, suatu praton punya kekuatan tobak atau kris, kalau itu diketahui oleh musuh, berarti kan ini menjadi kelemahan praton itu. Makanya itu sifatnya rahasia. Itu yang kris andalan praton. Nah sekarang, kalau kita ada judul pemeliharaan dan pengembangan, itu saya juga bertanya, ini pengembangan yang bagaimana? Karena kalau kita hanya mengatakan pemeliharaan saja, itu sangat luas sekali. Kalau kita memelihara gadis, perempuan, istri, ya, itu perlu pemeliharaan ya. Tapi yang dipelihara apanya? Itu banyak. Kalau supaya awet muda, diberi jamu. Supaya awet cantik, diragati make up. Supaya tetap kuning, diberi. Ini kan macam-macam yang menjadikan itu pemeliharaan. Nah sekarang keris, ini mau diapakan dalam pemeliharaan ini? Harus jelas. Keris sudah coba barang ini. Ini gak ada kapak, ini gak pemeliharaan, kan kapak. Padahal musuhnya banyak. Memelihara supaya awet ada, memelihara supaya tidak hilang dari kita punya itu, bisa keluar negeri hilang, ya punah, atau memelihara kebagusannya sebagai artis seni, memelihara macam-macam. Apakah ini semua nanti akan ditempuh oleh tim ini? Mampukah? Saya kira kalau unsurnya banyak, itu kalau pelaksananya baik ya bisa saja terjadi. Tapi saya hanya menyampaikan ini seperti ini. Kalau akan memfokuskan pada satu dulu, yang mana? Sebab banyak sekali unsur-unsurnya. Saya ya, keberadaan kami pusaka ini dari buatan hukum yang bernilai tinggi gitu ya. Itu kita harus bisa diskomunikasi dengan hanya kolektor, museum, penggemar, grup-grup itu yang mereka pada mempunyai kris-kris itu, supaya kita bisa komunikasi dengan mereka supaya kris itu harus ngajak punah yang bernilai tinggi, tapi harus ngajak lari dari kita. Kita tetap itu komunikasi. Lalu pemeliharaan tradisi membuat kris ini kita harus selalu berusaha berkomunikasi dengan produksi pembuatan keris. Nah sekarang di Jogja ini dulu satu-satunya lampu jenggol arum brojo itu satu-satunya yang pakai. Nah, sekarang ada mungkin murid atau putranya masih, tapi produksinya seperti apa kita tidak. Dan sekarang itu yang banyak keris bagus-bagus itu kan dari Madura ya. Dimitikan lagi itu dari Madura itu banyak sekali kok. Dan saya menyaksikan sendiri keris-keris yang lama-lama yang sudah cacat sedikit cacat itu banyak dikirim ke Brunei Darussalam. Berapa dus bisa lihat dijual, kita pilihan banyak. Padahal itu kan di pasar itu yang laras keris itu bisa diperbaiki sehingga keris itu tidak hilang. Jadi komunikasi dengan produksi. Nah yang ini, yang itu memberi pengetahuan, memberi pengetahuan tentang keris ini. Ini juga perlu, ini melalui pendidikan. Ini termasuk pelihara ilmunya, bukan fisik barangnya. Lalu memberi bantuan pada orang yang produksi-produksi ini dibantu. Apakah itu wujudnya? Apa? Bantuan untuk bisa produksi. Kalau pada gue ini komunitas-komunitas ini, supaya anggotanya itu tidak hanya cukup memiliki kris yang mahal atau yang itu berkelak ini, tapi mengerti ilmunya itu memberi bantuan ke buku-buku pengetahuan mengenai kris kepada grup-grup itu.
Jadi anggota grup itu tidak cukup banyak duit keris melu kumpulan, tapi tahu ilmunya. Saya kemarin dulu waktu Romo Pono masih sugeng, saya itu doyak-oyak saya melihat di Pak Menteri ini, itu isinya saya lihat memang banyak bakul. Saya lihat sendiri itu, karena Romo Pono itu kan dengan saya kerap. Saya diwayak ke sana, kok Romo kan? Anggir. Setelah saya amati, banyak bakul. Jadi kumpulan Pak Menteri Wiji itu bukan sekedar ya kumpulan orang yang penggemar ke sana, tapi orang yang nyanyangan. Nah, itu ya sah-sah saja. Tapi sebetulnya bisa yang lebih dari itu bisa kita tentu. Nah, lalu dokumentasi foto, foto-foto keris. Dari tadi pengetahuan tadi dilampiri foto-foto keris, jadi orang itu tahu. Sing jenenge beras utang sing ngono apa? Sing dasa sayur iki koyo ngono jenenge. Pak Intak itu kalau ngomong itu tahu tidak hanya melu kumpulan duwe keris larang ini ngerti oh sih jenenge ini kalau ngerti rumahnya sebab sekarang itu banyak orang buat buku urian mengenai keris tapi tidak ada gambarnya jadi orang itu tidak tahu wujudnya kalau ngomong itu diberi dengan gambar-gambar foto-foto yang bisa di belajar sehingga tahu tidak hanya ilmu yang tulisannya teori saja tapi wujudnya. Lalu mencegah keluarnya larinya keris itu keluar negeri. Ini banyak. Ya tidak bisa melarang ya. Repat ini oke. Saya tuh punya keris 20 dulu itu pertres karet 5. Gak ada ditekani bom gitu. Bapak pun paling dan kurung. Anak kira kalau saya itu, ya, saya naik suara kan krisnya ini sisi. Paling lorong lor ganti ya. Naik rong pulung kan ya, kurang kan tuh. Jadi kalau saya nyenengi. Mungkin saya nyenengi ini badan ini adik. Terus terang kan. Ini cocoknya tuh nih. Gimana? Ini sami. Ini penyakit manusia kok. Nah, ini kan langsung buatnya pemeliharaan tentang yang bersifat khusus. Ini juga termasuk pemeliharaan. Ya, kerisnya untuk kota, nih. Kerisnya untuk sisi-sisi yang tersiap berarti. Anaknya buatnya istilah kerisnya untuk sisi keris kebun, untuk keris magnetis. Yang mengandung magnetisme, itu ada kekuatan alam, tapi ada yang kalau sini itu di bumi. Nah, nek pemeliharaan ya termasuk itu juga pemeliharaan ini. Pemikiran, memikirkan itu juga. Nah, orang latar ya, karena keris itu kenyataannya seperti itu. Kalau kita punya meja, dipelihara, diresiki, dilindungi, cukup. Ini nek keris kan musim tumbuh. Itu ya termasuk pelihara tadi. Makanya kata pelihara tadi yang saya masukkan itu sangat kuat sekali. Untuk milih itu memfokuskan itu. Lalu sering mengadakan pameran keris untuk memperkenalkan atau mengapresiasi masyarakat supaya kenal keris. Ini penting juga. Nah, kalau tadi sudah besok Agustus sudah dilaunching ada Gria Keris. Itu ajang pameran bisa di situ, sarasian bisa di situ, pendidikan mengenai keris kepada generasi muda bisa dia tarik ke situ supaya generasi muda paham tentang keris itu luas sekali. Sarasian pameran ya, workshop memelihara keris, piye carane marangi, piye carane jeruki, piye bara itu. Jadi cara ni ngekum banyak kelompok dan sebagainya. Workshop ni, jadi dia ajang dia itu bersyukur ya kita punya dia itu bisa dimanfaatkan kegiatan-kegiatan. Masih kegiatan banyak yang dilakukan.
Lalu masalah pengembangannya itu. Nah ini masalah tanggul tadi yang diciptakan tanggul. Itu memang sesuatu mesti berkembang sesuai dengan zamannya. Dulu Mbak Masaknya orangnya kebulacernya jadi diciptakan tuh ya pada waktu generasi. Nah sekarang generasi kita itu menciptakan apa? Ini pengembangan untuk ke depannya. Dulu Pak Bagong itu bilang, kowe iki aja muter-muter telek mbahmu, ning kowe telek dhewe. Bagong kuwi dijaga. Jadi maksudnya kowe iki aja muter-muter tinggalane mbahmu. Ya kowe iki gak ngopo kowe tinggalan anakku. Jadi pemikiran untuk pengembangan. Nah, sekarang banyak ragam dapur-dapur macam-macam itu zaman dulu diciptakan orang dulu. Nah orang sekarang mau apa yang diciptakan? Apa ya diam? Kalau si kita sudah masuk nyemplung dong, keren ya konsekuensinya kita harus mikirkan sampai ke situ. Jadi nanti ada kris baru. Zaman ciptaan, zaman sekian. Apa jenengnya apa terserah. Apa pekak menek, apa mana-mana. Terserah. Tapi ada proses baru. Karena dunia seni yang lain ini sudah ada. Patung. Nah, patung baru kontemporer dan sebagainya, lukisan juga ekstrakurikuler dan sebagainya, tari juga sudah sesuai dengan zaman. Nah apa keris ini tidak bisa begitu? Orang yang muter-muter kita bisa nelek dia melahirkan sesuatu yang bisa kita pengembangan itu. Wadahnya juga, rongkonya itu sekarang sudah ada ya, 1-2 sudah ada. Dulu dari kayu, pertengahannya kayu timo ya. Orang-orang timo kayu awar-awar belum ya. Itu jadi bedol ya. Sekarang itu ada yang pakai fiber. Tapi sebelum fiber ada proses dengan singat. Tahu singat ya? Sungguh kebun. Ada tanduk kerbau. Saya melihat sendiri, keris rongkonya tanduk kerbau. Lalu bukannya berkelas. Kalau yang berkelas itu persis pincering mirip. Nah, mungkin nanti pada saat itu dikembangkan lagi oleh kembangannya bisa membuat rongkon lagi dari apa? Nah, ini adanya kreativitas. Jadi karena Allah menciptakan manusia itu diberi anugerah yang namanya kreativitas. Nah sekarang tim ini mau apa? Kalau saya suruh mengarahkan, ini mau apa? Kita apakah semua lalu kita kerjakan semua? Apa kita fokus pada salah satu dulu lalu yang kedua ada fase-fase skala prioritas? Tunggu. Tapi yang penting itu ada gambaran seperti itu. Tapi dia disebut tangguh artinya 10. Nah, monggo. Bisa saja terjadi. Asal dalam kesadaran tersendiri bisa diterjemahkan juga. Kalau kesadaran sudah semua, nah ini kita ditantang kreativitas kita. Yang nanti kita buat kita ajukan kepada beliau. Kesannya itu terus. Kalau masalah pakualaman sendiri itu memang karena proses. Pakualaman itu kan pakualaman pertama itu kan Cutro Hadi satu. Jadi kebudayaan yang diajar di Pulau Pakualaman itu dibawa dari Kraton Jawa. Melestarikan budaya keraton. Setelah PA7 mempremis William dari Surakarta, putra dari PB10, maka budaya Surakarta masuk. Sehingga di Pulau Pakualaman itu hidup berdampingan dua budaya yang saling hidup. Sehingga di Pakualaman itu kalau dicari keris Pakualaman itu seperti apa? Ya adanya ya keris dari Solo dan keris dari Jogja.
Tanggu Pak Palaman itu tidak ada. Empunya ada, pembuat kerisnya ada. Tapi cekak cakrek itu sholat dan karena dibawa oleh sejarah itu. Hanya dari pergeseran dua budaya ini melahirkan budaya baru di Pulau Pakualaman. Sehingga di Pulau Pakualaman ada warongko yang dinamakan cengkok gandrung. Itu adalah perkawinan dari dua budaya, Surakarta dan Yogyakarta. Cengkok gandrung. Belakangnya itu Yogyakarta utuh besar, tapi besar tidak kecil, tidak besar. Ada ubahnya di depan, pegangannya besar. Ini namanya cengkok gandrung yang dibuat di Pakualaman. Dan masih ada melahirkan baru lagi di Pulau Pakualaman banyak karena pergeseran dua budaya ini, sehingga di Pakualaman itu mempunyai empat blangkon. Blangkon Yogyakarta utuh, Yogyakarta utuh masih dipakai di Pakualaman juga karena PA1 juga utuh dari Batu Satu. Solo utuh juga dipakai di sana karena masih ada garis dari IP10. Lalu dari geseran dua ini melahirkan dua blangkon lagi yang disebut Jogja PA dan Solo PA. Nah, Jogja PA itu seperti Jogja tapi di depan tidak pakai kilo, belakangnya sama persis dengan Jogja. Dan ini lebar. Solo PA seperti Solo tapi tidak pendek. Jadi ada empat blangkon. Ini peristiwa dari dua budaya yang masuk di Pulau Pakualaman. Kalau perisnya tidak, warongkonya terjadi. Jadi saya tidak bisa nyebut Pakualaman ini perisnya ini tak berani, ya. Karena isinya hanya Jogja dan Solo. Nah, kalau pusaka-pusaka andalan itu memang saya tadi sudah menyebutkan tidak bisa dipasarkan karena sifatnya rahasia, keraton. Jadi kalau Anda mencoba untuk masuk ke situ, saya kira ada aturan-aturan yang tidak memperbolehkan. Sama Pulau Pakualaman dan keraton. Nah, ini juga dulu pernah terjadi di keraton ini. Pramopono juga pernah menunggu di dalam nanya-nanya ragondrong melu nyirami Pramopono sampai ngelebok emen klaim karena tidak paham ini karena darah di dalamnya ya melu. Makanya kalau ada siraman itu kan yang datang abdi dalam sentono ya ditunjuk ya khusus sifatnya kan. Jadi kita tidak bisa masuk terlalu dalam nanti kalau kita sampai di situ kegiatan keris. Kalau yang di luar luar tidak masalah. Bahan juga begitu sama aja untuk pengembangan ini. Sekarang keris-keris yang dulu bahannya ada besi yang bermacam-macam, ada batu lintang dan sebagainya. Kalau sekarang bahannya sudah tidak ada, itu mesti ada usaha untuk pengembangan ini, membuat keris sesuai dengan zamannya bahan. Itu yang tahu persis dari Putretan Pak Arum Brojo ya Pak. Sudah bergulat ada besi yang bermacam-macam. Nah sementara ini kalau di Pulau Pakualaman saya hanya membuat catatan apabila, karena di Pulau Pakualaman di perpustakaannya itu banyak mahasiswa-mahasiswa studi. Mahasiswa-mahasiswa itu di perpustakaan dari studi saya harus jawab, Pak, daripada saya ngomong itu, saya buat catatan berbentuk buku. Tapi isinya hanya catatan, bukan karangan saya tidak. Karena itu tidak bisa, keris itu tidak bisa ngarang saya. Isinya sudah buat catatan untuk ngatasi. Ternyata anak muda-muda mahasiswa juga banyak yang studi masalah kesenian budaya, masih banyak. Jadi kita masih punya harapan untuk bisa memberikan pengetahuan pada pihak-pihak untuk masalah keris ini.
Ya ini intro ya. Karena dapur saya sudah jelas, saya kan ngomong ya. Saya ngomong. Kalau tadi kan belum jelas saya itu sebagai apa. Apa saya dapur ya wani dongeng kan. Karena aku ora di dapur kok ngopo kecil bis. Ini wani dongeng kok di dapur. Itu introduksi saya. Bahwa kegiatan ini tim-tim nanti selama satu tahun ya. Oh, 6 bulan itu. Ya, 6 bulan itu ya, Pak. Tidak ngopo. Makanya tadi saya bilang, difokuskan dulu salah satu, jadi 6 bulan ya, Mas. Ini gue meremis entek. Harap itu apa? Apa mergo ini dinas ya, anggaran. Itu pendek waktu yang pendek itu kita fokus pada satu titik dulu. Apa? Pemeliharaan Gorowose. Nek yang pertama dulu kan saya enggak diundang ya, enggak tahu ya. Tidak kepedulian. Sudah menghasilkan kriya. Yang jelas. Hasilnya itu 6 bulan dapat kriya bagus. Nah, saya ini ngisi kriya, tugasnya yang sekarang dia bilang ngisi kriya. Nah, isinya apa? Tadi saya sudah gambarkan kalau sarasnya, kalau kamera, kalau workshop, kono pembelajaran, apresiasi kepada generasi muda.